luar biasa. Medi Renaldi, content creator berusia 23 tahun ini mengungkap sosok pria yang selalu muncul di awal penayangan film bioskop yang sedang merekam film menggunakan handphone. Berawal dari video TikToknya yang menangisi pria dalam iklan tersebut sebagai bentuk kangen nonton bioskop, hingga komentar netizen yang memberitahu bahwa sosok dalam iklan tersebut adalah teman kerjanya di bioskop yakni Yogi Nara. Keduanya lalu memutuskan untuk live bersama di Instagram menjelaskan bahwa Yogi hanyalah peraga dalam iklan yang dibuat tahun 2018 itu. Benarkah Yogi pernah dikira sebagai pembajak film sungguhan? Dan perubahan apa yang dirasakan keduanya setelah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sini lagi ya Medi ya, kangen gak sih? Kan ya? Masih ya kamu ngelukis Lu Cinta Luna kan? Yang Lu Cinta Luna gak ngomong, cuman gitu kan? Ya, aku mangku juga waktu itu. Oh iya, sekarang untung udah gak bisa gitu-gitu. Kangen gak sama dia? Kangen deh. Halo Mas Yogi. Coba kita lihat ada artikelnya, terungkap sosok perekam ilegal di bioskop ini ya. Sudah kamu, Medi udah kamu interogasi ya dia ya? Oh udah diinterogasi kemarin. Jadi kamu percaya dia bilang katanya dia bukan orang oknum di balik akun-akun film itu? 87% percaya. Soalnya pas dilihat aslinya, ternyata lebih muda. Ya kan? Pas di bioskop kita lihat kok kayak lebih tua. Iya, kayak bapak-bapak banget gitu ya. Coba kita lihat sih ini TikTok kan. TikToknya Medi sampai akhirnya dia bisa diantar oleh seorang netizen untuk ketemu sama sosok aslinya, kita lihat berikut. But the song is still free. All I want is love that lasts. Is all I want too much to ask. Is it something wrong with... Wow. Dapat aja idenya ya yang diinget dia ya. Luar biasa ya, Bang. Luar biasa. Terus kamu gimana perasaannya setelah akhirnya yang biasanya orang tuh cuman lihat kamu tapi kalau lihat aslinya kan enggak ada yang kenalin kamu. Betul, terkenal kan? Tapi enggak terkenal tuh gimana rasanya gitu. Sakit sih, sakit. Sakitnya di sini gitu. Terus akhirnya setelah ketemu dia sama Medi, kamu viral. Gimana? Apa ya, kayak enggak nyangka gitu, kayak luar biasa. Aku yang enggak pernah orang tahu itu, kayak aku juga kan suka nonton, orangnya suka nonton kemana-mana gitu. Tapi ya kita setiap aku masuk bioskop juga kayak nggak ada yang tahu kalau ini bukan gitu. Lu siapa gitu, ya? Gitu ya? Ada pada pengen ngarep gitu nggak? Ya mungkin kayak, ya Allah ini padahal ada orangnya kok kayak nggak ada yang nggak gitu. Kamu tapi pakai baju putih juga nggak kalau nggak? Nggak sih. Nggak. Ngomong-ngomong sekarang paid promote udah berapa? Ya. Udah banyak. Udah ada manajernya loh sekarang. Udah ada manajernya. Kalah saya. Oh kamu aja berapa lah followernya? Mau dibalas abis ini nih, abis ini tadi dibalas. Mendekati. Coba kita lihat postingnya Medi di Instagram di mana. Nah ini ya. Ini baru virtual foto.